Siapa-siapa tuh? Ya, yuk, kamu bobo lagi. Rian, kamu kan udah gede. Masa mau takut terus? Nina, Bu. Ibu, jangan nyanyiin lagu itu. Emangnya kenapa? Aku takut. Kamu takut kenapa? Dia jahat. Ibu ada di sini. Iya, Rian nggak bisa tidur. Minta ditemenin lagi. Rian, kamu kan udah gede, harus berani tidur sendiri, ya? Thank you.
Selamat siang, Bapak dan Ibu dosen pembimbing. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajukan proposal tesis sebagai tugas akhir strata 2 spesialisasi psikiatri yang berjudul Trauma Focus Cognitive Behavioral Therapy melalui EMDR. EMDR terbukti merupakan proses yang paling cepat untuk penyembuhan bagi orang-orang yang mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Sebagai kelengkapan tesis, saya melakukan studi terhadap pasien bernama Rian Saputra berumur 12 tahun yang mengalami PTSD selama 5 tahun terakhir. Di mana 5 tahun yang lalu ia melihat seluruh keluarganya dibunuh. Dalam prosesnya, saya berencana akan melakukan shock terapi dan EMDR. Dalam kesempatan ini juga, saya mohon diberikan izin untuk membawa pasien tersebut kembali tinggal di rumahnya dalam pengawasan saya selama 1 bulan. Dalam kurun waktu tersebut, saya yakin saya dapat menyembuhkannya. Bagaimana, Prof. Hardoni? Dokter Karina, proposal kamu disetujui. Yes. Nah, jadi kamu boleh bawa anak itu. Hasil keputusan cuma memberikan kamu waktu 2 minggu. Iya, Prof. Nah, jangan lupa, kamu harus laporan pada saya tiap hari. Karena kan tanggung jawab akhir tetap ada pada tangan saya. Oke? Okay? Baik, Prof. Saya akan mempersiapkan dulu semuanya untuk beres-beres rumah itu. Ya, selamat. Terima kasih, Prof. Masuk yuk. Ayo. Gak apa-apa. Kakak udah beres-beres rumah ini kok kemarin. Yuk. Kamar kamu di atas ya. Yuk. Ria. Oke. Rian? Rik? Rian? Rian? Rik? Rian? Ayo ketemu boneka yuk. Nih.
Bams, bapaknya mati persis di tempat lo duduk. By the grace of God, please forgive me. Sorry. Kenapa Yu begitu yakin bahwa Yu akan berhasil? Sementara dokter-dokter sebelumnya gagal. Gue sengaja bawa Rian kesini karena gue mau shock terapi dia. Supaya dia bisa menghadapi masalah-masalahnya dan mengingat masa lalu masa lalunya. Dan ketika dia stres, gue akan pakai metode EMDR. Apa itu? EMDR itu, kalau dia lagi stres banget, gue bakal ngelakuin ini di depan matanya. Dan matanya dia harus ngikutin tangan gue. Tujuannya adalah supaya dia tuh keganggu otaknya. Jadi dia gak mikirin stresnya yang itu-itu terus. Jadi dia bisa mikirin yang lain dan semoga itu bisa menjadi lebih baik. Nah, dokter-dokter di Amerika itu udah pakai metode EMDR dan berhasil. Ini kursi kenapa? Kamar kamu kan di atas. Kok kamu pilih kamar yang ini? No problem. Bukannya takut tinggal di sini, Kar. But I got to go. Oke, Bams. I'll see you soon, ya. Hati-hati. I can definitely do this. Definitely. Rian, kamu seneng gak bisa balik lagi ke rumah kamu? Apa sih yang paling seneng kamu lakuin di rumah ini? Nah, kakak punya cerita. Kamu mau dengerin gak? Pada suatu hari, ada seorang anak gembala yang sedang mengembalakan domba-dombanya. Si anak gembala ini tuh anaknya iseng banget. Padahal serigala lagi gak ada waktu itu. Dia teriak, tolong, tolong, serigala, serigala, gitu. Akhirnya para warga kampung keluar tuh ke hutan. Terus nanya, ada apa sih, mana serigalanya, mana, mana. Hari ini hari pertama Rian balik ke rumahnya. Gue seneng banget. Karena perjuangan gue selama ini berhasil membuat semua dosen pembimbing gue percaya sama gue. Semoga dengan gue membawa Rian balik lagi ke rumah ini bisa mempercepat kelarnya tesis gue. Gue harus jadi lulusan terbaik. Aduh, hari ini kayaknya capek banget. So, I'll see you tomorrow on my next vlogging. Previous night. Wi-Fi.
Rian? Kamu di luar? Kok belum tidur? Pagi, Prof. Ih, Bang, lu ngapain sih nelfon pagi-pagi? Gua kan masih ngantuk. Ah, nanya ini nggak penting lagi. Udah ya, gua mau tidur lagi. Apaan lagi sih, Bang? Kan gua udah bilang gua mau tidur lagi. Jangan gangguin gue. Prof, aduh, pagi Prof, maaf tadi saya pikir teman saya yang iseng nelpon. Hari pertama Rian kembali ke rumahnya, dia masih pasif Prof. Kalau yang saya baca dari sikapnya dia, kelihatannya dia masih kurang nyaman kembali lagi ke rumahnya. Tapi dia agak tertarik sih waktu saya ceritain dongeng ke dia. Sepertinya dia suka. Baik Prof. Iya, Bams. Sekarang kamu tenang, relax. Nanti kakak hitung 1 sampai 10, kamu akan tertidur. Sekarang kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Dan mata kamu mulai berat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rian. Apa yang pertama kali kamu rasakan ketika masuk rumah ini? Apa yang kamu ingat terhadap peristiwa malam itu? Sinar dari sini.
Jelas sekali ada kejadian yang sangat menyeramkan yang dialami Rian. Secara mental, anak ini tuh gak sanggup menghadapinya. Kamu kenapa sih suka tahan nafas? Now the largest new media platform on the web and your number one source for after show entertainment. Radius 20 km.
Gimana perasaan kamu hari ini? Kamu seneng gak? Oh ya? Seneng kenapa? Temu. Ketemu? Ketemu siapa, Rian? Kamu ketemu siapa? Lala. Lala? Lala adik kamu? Kamu ketemu di mana? Rian, itu hanya halusinasi, nggak nyata. Itu semua cuma ada di pikiran kamu aja. Kita naik ke atas yuk. Rian, kamu harus bisa ngelawan rasa trauma kamu. Yuk kita ke atas, kakak temenin. Masih trauma sama masa lalunya dia. Tadi pas interview dia cerita kalau dia ketemu sama Lala tadi malam. Gue yakin dia pasti berhalusinasi. Bencana 5 tahun yang lalu diblok dari memorinya dia, jadi dia yakin kalau keluarganya itu masih ada di rumah ini. Semalam gue juga coba ngawasin dia pas lagi tidur. Dia gak bisa tidur tenang lebih dari 2 menit. Gue harus cari cara supaya bisa ngawasin Rian setiap saat. Halo, Bams. Kok lo tau sih gue mau minta tolong? Ini CCTV. Connect ke Wi-Fi. Dan Wi-Fi ini kita connect ke internet. Jadi, you bisa monitor Rian anywhere in the world. Kayak I mau ke London minggu depan. Di pesawat, di ketinggian 40.000 kaki, I can still monitor. Kalau gue fobia sama ketinggian. Apalagi sama yang gayanya ketinggian. Rian,
my God, what are you trying to do? Kamu lagi mikirin apa? Ikut kakak ke atas yuk. Ayo. Halo, bisa bicara dengan Dokter Anwar? Kapan kembalinya ya? Oh, minggu depan. Ya udah, saya Dokter Karina, saya mau minta tolong dihubungi di nomor ini menyangkut pasien yang terdahulu. Ya, makasih. Bams, gue lupa bilang makasih sama lo. Kemarin lo udah beres-beres rumah ini sebelum kita datang. I don't mind at all. Bukan enak kerja. I bayar orang. Tapi, nanti doang masih kotor. Orang-orang di sekitar sini gak mau bersihin. Karena pada dengar cerita-cerita itu yang orang mati di sini. Ya udah, kita kan juga gak mau ke atas. Gue blogging dulu ya.
Karina. 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 Oh my God. Gue tidur duluan ya, lo gak takut kan? Enggak. Bams? Karina? Where are you, Karina? Bams? Kalau you di lantai 2, I gak mau naik. Bams? Okay, I'm coming, I'm coming. So scary. Oh my God, Karina! You know, luar serem sekali. Hey, numpang di sini tidur ya? Ya udah deh, tapi tidur di bawah ya. Thank you. Karina, lu nggak bisa lihat, tak lagi tidur. Iya, tapi kan semalam lu gue suruh tidur di situ. 7, 8, 9, 10. Rian,
Gimana perasaan kamu sekarang? Takut. Takut? Apa yang kamu takutin? Di sini. Di sini, di rumah ini. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini, Rian? Ibu, mati. Lala. Kenapa? Apa ada perampok yang masuk ke rumah ini? Sebenarnya siapa yang membunuh mereka? Saya Rian. Halo, Prof. Maaf, semalam teleponnya mati dan saya belum sempat telepon balik. Oh, perkembangannya Rian sangat mengembirakan, Prof. Iya, dia sekarang udah lebih komunikatif, dia bisa lebih terbuka, dan sekarang dia udah bisa lebih beradaptasi. Saya yakin, minggu depan pasti berhasil. Dan Rian bisa bersikap normal kembali. Iya, Prof. Saya sama sekali gak khawatir. Kalau Rian belum bisa terima keluarganya mati, arwahnya akan gentayangan. Orang yang mati kecelakaan di mobil, arwahnya bakal stay di mobil. Orang yang matinya gak wajar dalam rumah, arwahnya akan stay di rumah. Please, don't power suggest me. Kenapa orang yang percaya leak itu cuma di Bali? Karena itu doktrin. Kenapa orang yang percaya UFO itu cuma di Amerika? Karena itu juga doktrin. Kar, I'm your best friend, right? I'm your only friend, Bams. True, but you're missing the point. Don't talk to me like that, you bloody bastard. I have told you so many times. What? Who? Your uncle will help you. Your uncle can't even tie his own shoelaces. Bloody stupid man. Idiot he is. I've told you to do one thing, only one thing. You can't do that. What are you, stupid or what? Are you a PhD or something? Stupid boy. Idiot you are. Don't call me anymore. Stupid. Udah hampir seminggu gue di sini. Tapi belum ada perkembangan apa-apa.
bilang apa nanti sama Profesor Hardoni? Gue gak akan pulang sebelum ini semua berhasil. Gue pasti bisa. Gue pasti berhasil. Rian pasti sembuh. Kenapa ya dia sempat tahan nafas? Alasannya gak pernah jelas. What happened to you? Nggak apa-apa. Tiga hari gak tidur. Kenapa sih gue gak bisa bikin Rian terbuka sama gue? Segala cara udah gue coba, tapi hampir semua rencana gue gak ada yang membuahkan hasil. Belakangan ini gue juga udah mulai berhalusinasi. Pasti ini gara-gara ceritanya Bams deh. Dia yang sugesin gue tentang cerita-cerita setannya dia itu.
ngapain sih? Kok piringnya dipecahin? Kakak tuh lagi mau istirahat, tau gak? Kamu lapar ya? Mau makan? Kamu takut sama ayah kamu? Kamu takut sama ibu kamu? Apa sih yang kamu takutin dari rumah ini? Halo? Halo Karina. Saya Dr. Anwar. Halo Dr. Anwar, terima kasih sudah menelpon kembali. Saat ini saya sedang menangani pasien yang bernama Rian Saputra. Pasien yang dulu pernah dokter tangani. Oh iya, bagaimana? Sebenarnya banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi secara spesifik aja, saya ingin menanyakan tentang catatan-catatan dokter yang melarang menyanyikan lagu Nina Bobo kepada anak itu. Saya dokter pertamanya Rian ketika dia berumur 7 tahun. Ketika itu dia sudah tidak bisa bersosialisasi. Tapi dalam treatment saya, dia sudah membaik. Cuman dia selalu bilang, jangan menyanyikan lagu Nina Bobo. Saya coba menyanyikan lagu Nina Bobo. Malah itu membuat kemunduran dalam progres yang sudah saya capai. Sebenarnya ada apa ya dok dengan lagu itu? Saya kurang paham. Tapi saya sarankan dengan tegas untuk tidak menyanyikan lagu Nina Bobo pada anak. Ya tapi itu kan aneh dok. Saya tidak berani bereksperimen terlalu jauh untuk anak di bawah umur. Saya sarankan dengan tegas untuk tidak menyanyikan lagu Nina Bobo pada anak tersebut. Saya tidak berani bereksperimen terlalu jauh untuk anak di bawah umur.
Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk, Bobo lah Bobo adikku sayang, kalau tidak Bobo digigit nyamuk. Banyak pihak yang ngelarang gue nyanyiin lagu Nina Bobo buat Rian. Terutama dokter yang dulu nanganin Rian. Tapi gak gini caranya. Gak ada kok fakta yang ngedukung kalau lagu itu akan membahayakan bagi mental anak ini. Justru kalau ada trauma sama lagu itu, seharusnya dilakukan shock terapi supaya anak itu bisa menghadapinya. Malam ini, gue nyanyiin lagu Nina Bobo. Dan yang biasanya dia gelisah setiap beberapa menit, justru sekarang tampak lebih tenang. Ini usaha terakhir gue. Kita lihat aja nanti beberapa hari ke depan.
Semalam gak kan nyanyi lagu Nina Bobo ya? Rian? Kakak kaget kamu datang ke sini. Kamu udah sarapan? Kakak bikinin sarapan yuk. Hal yang luar biasa terjadi pagi ini. Pertama kalinya Rian pakai kalimat lengkap untuk berkomunikasi. Dia nanya, semalam gue nyanyiin dia lagu Nina Bobo. Tapi dia tahu dari mana kalau gue nyanyiin lagu itu? Bams, lo SMS gue sampai 200 kali ada apaan sih? Oh my god, Karina, I've been trying to call you all night. By the way, Aliat ada penampakan di kamar Rian. Jangan bercanda deh. Gue tahu lo orangnya penakut, tapi gak usah bilang ada penampakan di kamar Rian. Kar, you know I never joke about ghost. Gue gak percaya. Orang semalam Rian tidurnya pulas kok setelah gue nyanyiin lagu Nina Bobo. Nina Bobo? Rian? Rian, kamu ngapain sih? Sebelum 2 minggu, gue berhasil membuat Rian berangsur membaik. Ini akan jadi surprise buat Profesor Hardoni. Rencana gue untuk shock terapi dan juga menggunakan metode EMDR berhasil membuat Rian kembali normal. Ya, pejamkan mata kamu. Tarik nafas yang dalam. Hal yang signifikan adalah ternyata Rian masih memiliki rasa kekhawatiran terhadap keselamatan gue. Soalnya semalam dia ngelarang gue naik ke atas. Menurut dia itu berbahaya. Nah, itu berarti Rian sekarang udah bisa bersosialisasi. Gue bawa dia keluar jalan-jalan ngeliat pemandangan.
Sepertinya hal ini yang sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan jiwanya. Terbukti sekarang dia udah bisa tersenyum dan kembali normal, layaknya anak-anak kecil pada umumnya. Sepertinya cita-cita gue untuk menjadi lulusan terbaik akan segera tercapai. Nina Bo. Stop, Kak! Jangan nyanyiin lagu itu. Nanti dia datang. Dia siapa maksud kamu? Waktu aku kecil, dia suka datang, Kak, pas dinyanyiin lagu Nina Bobo. Dia selalu ngajak main aku. Dia suka dibikinin bangunan dari kayu atau tumpukan kartu. Kelamaan, aku jadi bosen, Kak. Dia jadi jahat. Kemudian aku tahu, Kak, caranya ngumpet dari dia. Kita harus hidung dan tutup mulut, gak boleh napas. Makanya aku sering belajar tahan napas. Tapi di hari itu, dia semakin marah, Kak. Dia membunuh semua orang di rumah karena tidak bisa mencari aku. Gak mungkin, Rian. Kamu tenang aja. Beberapa hari ini, Kakak nyanyiin lagu Nina Bobo. Tapi gak terjadi apa. Karina! Karina! Ian!
Ayah, Ibu, Lala, selamat jalan.
please. You help her. Selalu ada di sampingmu.